apa ya? Kalau untuk yang ini dari Jepang juga. Ini namanya Seika Hinoki. Aslinya juga dulu dari Jepang juga. Cemara Seika Hinoki. Ada juga dua jenis. Yang satu Seika Hinoki, yang satu Hinoki tapi yang cipres. Dia lebih ke karakternya hampir kipas, mengipas. Cipres. Kita budidaya juga. Untuk budidaya sendiri kita pakai dua cara, yaitu cangkok dan juga stek. Kebetulan di sini udah kita cangkok, udah mulai ada akar yang keluar, apalagi yang ini bisa dilihat. Ini kita caranya pakai apa? Cangkok. Seperti ini. Akarnya udah bisa dipotong ini. Untuk media cangkoknya kita pakainya moss. Oh iya, pakai lumut itu. Jadi seperti ini juga bisa, lumut yang kayak gini bisa. Terus pakai kokopit juga bisa. Jadi lebih ke kalau media cangkok itu selera ya. Dan ketika saya cangkok jenis cemara, kalau untuk saya pribadi itu nggak pernah yang namanya batangnya itu saya kerat. Itu nggak pernah. Jadi kan biasanya kan teman-teman kan dikerat dulu. Kalau saya biasanya saya bersihkan kanan kirinya, muter, baru langsung saya kasih media. Karena cemara itu bisa dibilang lebih cepat keluar akarnya ketika dia tertimbun sama tanah. Makanya saya cangkok nggak pernah pakai itu, resikonya itu lebih rendah. Biasanya kan kalau misalkan kita gagal kan kadang kering, udah kita kerat semua ternyata malah atasnya kering. Untuk mensiasati hal tersebut, apalagi mohon maaf kan istilahnya untuk jenis-jenis tertentu kan juga masih harganya masih agak lumayan nih. Jadi daripada kita resiko daripada ntar kering, lebih baik kita ambil aman, cara aman kita bersihkan saja langsung kita pakai media seperti itu. Dan keluar akar juga, ini juga termasuknya. Itu berapa bulan mas? Ini keluar akar itu sekitar 3-4 bulan. Cuma agak lama. 3-4 bulan itu udah mulai seperti ini. 4 bulan lah udah mulai seperti ini. Memang prosesnya agak lama. Dan kalau stek apa cangkok itu kan memang kita nggak bisa langsung banyak gitu. Kalau stek kan contohnya kalau misalnya kayak seperti cemara sinensis ataupun dwarf itu kan bisa dipotongin, bisa langsung jadi banyak gitu kan. Nah, untuk media tanam setelah turun cangkok itu pakai apa mas? Saya selalu pakai pasir kali dan sekap. Karena saya pakai itu karena dia lebih poros dan juga padat. Karena kunci dari tanaman entah itu lohansu, cemara maupun pinus itu adalah dari kepadatan media, dalam artian itu cengkeraman di akarnya itu dia harus padat tapi harus poros. Nah, kunci utamanya itu di situ. Entah itu lohansu, entah itu cemara maupun jenis pinus. Makanya saya pakainya pasir kali sama sekam. Perbandingan 2:1 tadi. Untuk harganya ini di kisaran harga berapa? Kalau untuk yang sebesar ini itu di harga 2.5 juta. Sampai yang ada yang untuk ini harga 2 juta bahkan 1.700. Kalau untuk dicangkokkan seperti ini di harga 300.000. Kalau bahkan ada yang kecil stekan ada yang harga 100 sampai 150.000 untuk Seika Hinoki sendiri. Memang harganya masih lumayan menggiurkan. Kalau untuk bahan sambungan bisa nggak nih pak dipakai? Kalau untuk Seika Hinoki ini kebetulan saya belum pernah nyoba ya, karena untuk karakter batangnya sama ini tuh beda dengan jenis cemara yang lain. Dia bisa dilihat di sini kan di batang utamanya pun dia tetap tumbuh daun seperti ini kan. Nah kita belum pernah coba yang untuk jenis ini, grafting itu belum pernah kita coba. Yang kita coba paling ya jenis-jenis cemara sinensis, apa blue sinensis, terus cemara pua-pua gitu. Memang itu memang bisa. Kalau untuk yang jenis ini kita belum pernah nyoba grafting. Jadi budidayanya baru stek sama cangkok. Nah, untuk yang ini jenis apa mas? Baik, untuk yang cemara ini adalah jenis dwarf juniperus Japan. Kalau untuk nama lainnya itu Procambenana, masih keluarga Procamben. Ya, Procambenana. Jadi memang untuk jenis ini itu bisa dibilang masih jarang lah di Indonesia itu ada. Teman-teman udah banyak yang punya, cuman kan masih paling 1-2 gitu, belum banyak yang membudidayakan itu. Jadi memang perbedaannya di sini itu dengan jenis juniperus yang biasa itu adalah di karakter daunnya. Dia lebih rapat dan lebih kecil. Jadi bisa dilihat di sini, misalkan di zoom. Ini bisa dilihat
itu perbedaannya dengan jenis yang Juniperus yang green. Dia lebih rapat untuk karakter batangnya, dia dari cambium lebih ke blue sinensis karakter tuanya dapat. Nah, untuk apa kelenturannya dia lebih ke green, sinensis green. Tuh, jadi untuk perbedaannya sendiri memang lebih spesifiknya di daunnya. Kelebihannya itu dia di kerapatan daunnya. Di kerapatan daun dia lebih kecil, lebih rapat. Jadi untuk kebonsainya itu memang bagus ya, karena dia jenis dwarf. Dwarfnya Juniperus itu berarti jenis yang kerdilnya gitu. Ini kalau dilihat di sini kan hampir perform ya. Ini padahal baru usia masnya dari pertama angkat ground ke pot itu baru usia 2 minggu. Jadi memang baru diangkat ya, 2 minggu udah langsung dibentuk udah jadi perform seperti ini. Kalau di jenis yang lain kan memang harus menunggu daunnya itu apa ke atas dulu baru bisa istilahnya lebih maksimal. Kalau ini baru aja diangkat aja udah seperti ini gitu. Nah, ini untuk cara ngangkat dari ground itu apa ada cara-cara khusus atau gimana biar pohonnya itu enggak stres? Untuk cara angkatnya hampir sama dengan perlakuan sinensis pada umumnya, cemara pada umumnya. Tapi yang bikin menarik dari dwarf Juniperus ini adalah dari karakter akarnya. Kalau di sinensis itu karakter akarnya dia lebih cenderung ke bawah, apa istilahnya, akar besar itu ada. Tapi kalau untuk yang dwarf ini antiknya itu dia nggak ada akar yang sampai menjulur, apa istilahnya, keluar terus besar itu nggak ada. Dia lebih menggumpal, jadi ngumpul, jadi malah lebih enak dalam penanganannya ketika dari naik dari ground ke pot seperti itu. Jadi memang lebih apa namanya, lebih praktis, lebih enak di handlingnya seperti itu. Terus ada ini apa pemotongan akar juga nggak mas? Untuk yang ini yang kemarin saya potong itu hampir 50% saya potong. Jadi memang kebanyakan kan akar serabut, karena kunci dari cemara itu sebenarnya dia ketika udah akar begitu banyak terus mau diangkat itu kalau dipotong itu malah dia semakin cepat tumbuh akar serabut yang baru gitu. Jadi memang dengan catatan penangannya harus benar. Kenapa saya bilang penangannya harus benar itu? Jadi ketika angkat kalau saya lebih suka cenderungnya malah saat musim panas kalau saya. Karena kadar asam yang ada di tanah itu dia lebih rendah. Enggaknya dia bisa langsung apa istilahnya bisa menyesuaikan, dan dengan catatan medianya. Kalau untuk media sendiri di bawah ini kalau saya pakainya pasir kali sama sekam. Sekam lapuk saya campur dengan dikastar sedikit. Kalau untuk yang udah naik pot pasti saya pakai langsung dikastar, enggak masalah. Karena kalau pakai pasir kali sama sekam itu untuk pertumbuhan akarnya itu dia lebih cepat, terangsangnya lebih cepat. Kalau di atas ini cuman buat pupuk aja, pasir malang. Seperti itu. Untuk perlakuan setelah naik ground, naik pot ini, apakah diteduhkan apa langsung kena sinar matahari langsung? Kalau untuk di Wonosobo sendiri, karena memang sekarang cuacanya kan sedang agak mendung ya, memang saya langsung full outdoor. Tapi kalau di hawa masih lagi saat musim kemarau, itu kita cenderung lebih ke diteduhkan minimal 2 minggu lah. 2 minggu baru nanti kita keluarkan full. Tergantung dengan cuaca masing-masing. Berarti pemotongan akar itu aman-aman saja ya mas? Aman, aman. Apalagi ini kan dulunya kan apa agak rimbun kan. Nah ini ada pengurangan beberapa cabang yang memang batang utama itu kita potong. Makanya ini lebih ringan apa kinerja dari akar tersebut gitu. Jadi memang bisa dilihat di sini kan sudah ada apa namanya tunas baru kan. Ini padahal baru 2 minggu. Nanti kan memang aman kan. Ini pun juga udah mau mecah. Ini calon-calon daun baru seperti ini. Baik, kalau pruning hampir sama seperti sinensis. Kita nggak pernah pakai gunting. Tapi kita pakai kuku, terus kita cabut. Di sini kan bisa dilihat kan ya. Ini kan ada celah-celahnya nih. Nah, ini kita sistemnya kita cabut gini. Nah, ini kan nyabut nih. Karena kalau misalkan kita pakai gunting, kadang apa namanya di tengah-tengahnya ini nanti jadinya gosong. Itu sinensis seperti itu. Jadi baiknya itu kalau pruning kita pakai tangan disabutin gini.